Action. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-adhim. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita mampu memasuki atau melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh mafiroh, penuh rahmat dan penuh segalanya. Mudah-mudahan di dalam Ramadan ini kita mampu melaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ramadan adalah penuh berkah, di mana keberkahan itu menyangkup kepada seluruh umat manusia, umat Islam. Di antaranya dengan berpuasa kita mampu menciptakan jiwa sosial terhadap orang lain, kepedulian terhadap orang lain. Betapa tidak ketika kita berpuasa mampu, kita akan mampu merasakan penderitaan orang-orang yang selama ini dirundung dengan kelaparan dan kehausan. Maka ketika kita puasa kita akan mampu merasakan betapa pedihnya orang-orang yang kelaparan, betapa pedihnya orang-orang yang kehausan. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana, yang mereka seringkali kelaparan, sekali-kali kehausan karena tidak adanya jatah makan. Dari itulah, karena kita sering merasakannya, maka kita timbul kepedulian sosial, sehingga kita mampu untuk menghibahkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah salah satu berkah dari Ramadan. Yang kedua, berkah dari Ramadan mampu menciptakan kita sebagai seorang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di mana di luar Ramadan kita seringkali untuk menjadi orang bertakwa begitu banyak ritual yang harus dilakukan. Sementara dengan puasa Ramadan kita hanya melakukan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, maka Allah akan memberikan stempel ketakwaan terhadap kita. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka secara otomatis kita akan dekat terhadap Allah. Kalau kita sudah dekat sesama Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang menjadi keinginan kita. Yang ketiga, berkah Ramadan adalah di mana semua dosa kita akan dihapus oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Padahal kita sudah melakukan dosa selama setahun penuh. Ternyata dengan hanya berpuasa Ramadan saja, dosa selama satu tahun bisa dihapus. Inilah keberkahan, salah satu keberkahan Ramadan. Tapi dengan syarat imanan wa ihtisaban, dengan cara iman dan ihtisab karena menginginkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di dalam Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, di mana ketika malam ini kita melakukan untuk beribadah, maka insya Allah akan lebih baik daripada ketika kita beribadah selama 1000 bulan. Ini adalah keberkahan dari Ramadan. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini nanti kita mampu mendapatkan Lailatul Qadar,
di mana malam tersebut akan sangat baik untuk beribadah, melebihi dari ibadah selama 1000 bulan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, Ramadan juga mampu menjadikan kita orang-orang yang didambakan oleh surga, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana sabda Nabi, al-jannatu mustaqun li arba'in. Surga akan dirindukan oleh 4 kelompok. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, watut imul ji'an, orang-orang yang mampu dan mau menyedekahkan sebagian hartanya demi orang-orang yang kelaparan, termasuk memberikan jatah berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, wahafidul lisan, orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya baik ketika berpuasa maupun di luar puasa. Terutama kalau kita berpuasa, agar kita puasa itu benar-benar mendapatkan ridha dari Allah, maka kita jaga dari ucapan dan perkataan yang kotor. Yang keempat, orang yang dirindukan surga oleh Allah adalah shaum Ramadan, orang yang mampu menjalankan puasa Ramadan dengan syarat imanan wahtisaban. Kalau toh kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, maka insya Allah kita akan mampu dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan, tapi justru malah surga yang merindukan kita. Itulah beberapa sebagian barakah dari Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan Ramadan dengan baik, ibadah dengan baik, sehingga Ramadan ini mampu memberikan berkah terhadap kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Wa'afiq ila wa'ami tarik ihdina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.